Sekarang berada di Misato, Saitama Prefecture. Kita mau belanja barang-barang halal di Bongo Basar. Ini Fresh dan Halal Mart, jadi supermarket yang menyediakan barang-barang halal di pinggiran kota Tokyo. Cukup lengkap, ada yang fresh, ada yang beku ya. Jadi nanti kita lihat, mari kita masuk. Dia buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Mari kita masuk. Ya, ya. Nah, ini di depan ada durian. Bau duriannya sangat tajam. Apa namanya, pisang satu tandan, harganya 500.000. Apa nih, beton, ini beton, ini durian yang sudah dikupas, pepaya. Jelang Ramadan, jadi banyak jualan kurma ya, berbagai macam kurma. Ini ada, itu sudah halal. Yang kedua belum halal tapi muslim friendly. Yang ketiga non halal. Jadi ada tiga kategori ini. Ini dari dalam supermarket, suasana seperti ini. Ini makanan kering, daging olahan, daging. Kalau you, mas, mas. Wagyu yang halal. Wagyu halal yang ini halal Wagyu. Ini Australian lamb leg, bone shoulder, macam-macam. Ini lamb carcass. Ini bagian cake, cheesecake. Terus ini apa namanya, gyoza. Gyoza snack-snack dari Indonesia juga banyak. Ini basmati, kacang. Ini roti-roti, ada yang non halal juga, ditulis dengan jelas ini non halal. Non halal ditulisin. Nah, ini muslim friendly. Jadi gampang kita mau itunya pilihnya. Beli aja. Nah. Ini juga yang non halal, ada yang muslim friendly. Jadi yang jarang temu, nggak dibeli. Kalau yang seperti ini selalu ada. Ini enting-enting.
ting-ting kalau di Indonesia. Dari Vietnam. Suasana kasirnya, jadi bisa bayar pakai kartu kredit, mau cash juga bisa, atau bayar pembayaran elektronik yang lain. Jadi ada berbagai macam cara pembayaran. Itu ada pilotnya.